benar oleh syara, maka itulah jadi dimaafkan dan bolehlah dia kepada pendapat itu yang menyatakan sunnah. Baiklah, siapakah pula orang-orang yang tidak wajib tawaf wadah? Yang orang-orang yang tidak wajib tawaf wadah ialah wanita yang haid, wanita yang datang bulan-bulanannya itu, wanita nifas, wanita yang baru lepas bersalin, kemudian darahnya masih keluar, itu namanya darah nifas. Jadi wanita itu masih dalam nifas. Dan ahli Mekah, ahli Mekah ini memang dia kampung halaman dia, bukan dia nak meninggalkan Mekah. Jadi dia duduk di Mekah, lepas haji dia duduk di Mekah. Jadi dia tak kena tahu anda. Dan juga orang yang tinggal di Mekah selepas haji, dia datang haji, kemudian dia tak balik. Saya dulu waktu pergi haji kali pertama tahun 75 dengan almarhumah ibu saya, lepas saya habis haji, ibu saya pulang, saya tak pulang. Kenapa saya tak pulang? Duduk tak buka, kita belajar saya nak belajar agama, saya nak pulang. Jadi makna sini kita tak keluar pada Mekah. Jadi bila kita keluar pada Mekah, tak adalah kita wajib tawaf wadah. Macam zaman dulu-dulu lagi tuan-tuan dia, zaman dulu-dulu orang pergi Mekah, ada yang tak balik. Duduk bersolih di Mekah sampai orang nak pena. Sebab tu kita tengok kat Mekah ni macam-macam bangsa ada. Ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Afrika. Kenapa ni? Sebabnya mak bapak dia datang ini dia dulu waktu dia datang Mekah, dia lepas haji dia tak keluar, dia tak balik. Zaman dulu dia tak ada masalah tuan-tuan. Sebab apa? Mekah tu orang pun tak ramai. Tapi sekarang bila orang pun dah penuh sesak, undang-undang pun jadi keras ya? Mesti balik tak balik, dia kena cari, kemudian nanti kita tangkap masuk jin. Itu undang-undang sekarang. Sebab itu pasal-pasal kita semua kita tak pegang. Semua dipegang oleh pihak penguasa. Zaman dulu beza tuan-tuan ya? Sebab orang pun tak ramai, undang-undang pun fleksibel. Waktu saya pun masa itu pun fleksibel juga. Jadi itulah keadaannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kan itulah dia. Orang yang tinggal di Mekah lepas haji, dia tak balik. Jadi dia taklah wajib mengerjakan tawaf wadah. Siapakah yang diwajibkan tawaf wadah kalau macam itu? Jadi yang diwajibkan tawaf wadah ialah dalam mazhab Syafi'i terbagi dua pendapat pula. Pendapat pertama ialah untuk jemaah haji yang hendak meninggalkan Mekah. Itulah yang wajib mengerjakan tawaf wadah. Inilah pendapat Imam Haramain dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau selain daripada jemaah haji, orang datang umrah, orang datang bisnes, datang jalan-jalan, tak wajiblah dia tawaf wadah. Jadi tawaf wadah ni kata Imam Haramain, Imam Haramain ulama besar tuan-tuan ya, dalam mazhab Syafi'i. Haramain itu mana dua tanah haram, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Jadi dia ulama besar kedua-dua tanah haram Mekah dan Madinah. Nah, balik lagi Imam Khuwaini, memang ulama besar, dan juga Imam Ghazali yang sudah masyhur. Mereka kata dan mereka lihat ini sebenarnya tawadah ini Nabi sebutkan ialah untuk haji. Orang datang haji sebelum keluar buat tawadah. Jadi pada pandangan mereka. Tapi orang umrah tak wajib. Yang datang-datang jalan-jalan pun tak wajib. Jadi tak diwajibkan. Itu pada pendapat yang pertama. Pada pendapat yang kedua pula ialah bahawa tawaf wadah itu wajib atas sekalian mereka yang hendak meninggalkan Mekah melebihi dua berhala sebagai penghormatan tanah suci walaupun dia penduduk Mekah sekalipun. Inilah pendapat jemhur ulama Syafi'i. Jemhur itu apa? Majoriti ulama Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Yang majoriti yang banyak berpendapat bahawa wajib mengerjakan tawaf wadah, mesti mengerjakan tawaf wadah bagi setiap orang nak meninggalkan Mekah. Bagi setiap dia datang haji, dia datang umrah, dia datang bisnes, dia datang ada urusan, dia datang jalan-jalan, apa pun sebab, bila nak keluar dari Mekah pergi tawaf wadah. Tapi bila kita kata pergi tawaf wadah tu, apakah wajib atau sunat? Apa itu pendapat pula? Nak kena tahu mana itu kena. Tapi apakah wajib atau sunat? Itu ada dunia penguraian yang telah kita sebut tadi. Kenapa? Sebabnya kalau kita lihat daripada perbincangan ini,
dia terbagi pada persoalan, apakah tawawadah ini hanya pada ibadah haji atau kerana meninggalkan Mekah? Ha, mana satu? Adakah tawawadah ini salah satu daripada wajib-wajib haji ataukah kerana orang meninggalkan Mekah? Dalam hadis Nabi itu tak begitu terang, tak sebut. Tapi kata jangan tinggalkan Mekah melainkan penghabisan seseorang itu di Baitullah. Mana jawab itu? Nabi tak kata jangan orang haji, Nabi tak kata jangan sesiapa pun. Jadi dengan kerana ada perkara yang begitu rampak tak jelas, maka adalah persisian. Cuma pada mana kita sebut tadi, yang pegangan ulama-ulama yang ramai bahawa siapa saja yang meninggalkan Mekah, hatta kalau ahli Mekah sekalipun, kalau nak keluar ke tempat yang jauh lebih pada dua marhalah, dia nak pergi Madinah umpamanya, atau kita orang Singapura nak balik Singapura, maka hendaklah dia mengerjakan tawaf pada cuma apakah tawaf itu wajib atau sunat, itu telah kita bincangkan tadi. Baiklah, sekarang kita nak mengerjakan tawaf wadah. Tapi rata-rata yang alhamdulillah, jemaah-jemaah umrah kita pun semuanya buat tawaf wadah. Tak ada pula yang kita nak awal kata meringankan, bukanlah berat-beratkan, tapi tak adalah kita nak meringankan dengan masalah tawaf wadah ini. Tapi bila tak kita nak buat tawaf wadah, itulah waktu tawaf wadah. Maka waktu melakukan tawaf wadah ialah setelah seseorang itu selesai dari semua urusan, sama ada urusan haji, umrah atau dunia, dan nak berangkat pulang, agar tawaf itu merupakan urusan yang terakhir di Baitullah sebagaimana yang tersebut dalam hadis terdahulu. Jadi maknanya di sini, kita kalau nak tawaf wadah, selesaikan urusan kita dulu. Urusan ibadah haji selesai, dah habis dah, melontar ke malam semua dah habis dah. Urusan umrah kita pun dah selesai, dah habis tawaf umrah, sa'i umrah semua dah selesai. Urusan dunia kita pun dah selesai, dah packing barang semua dah siap dah. Urusan apa lagi? Shopping kita pun dah selesai, dah beli dah semua aku pesanan-pesanan ipar, buai, besan, besar semua dah selesai. Tapi apa lagi? Tak ada apa lagi lah Ustaz. Baru kita tawaf. Dah habis tawaf, kita pun terus balik, ambil barang, naik bas, jalan. Itulah dia cara dia tuan. Ada ni. Kalau misalnya ada orang itu, dia belum selesai lagi, dia masih lagi duduk kamina pada 11, 12, 13, tapi dia nak shortcut. Aku tawaf wadah dulu lah. Nanti hari balik aku nak tawaf wadah ni, orang banyak sangat. Tak boleh. Dan demikian pula, lepas dia tahu ada pula, dia pun dapat SMS pula. Ada pula dia punya mentua, dia pesan pula, dia jumpa, minta Allah Akbar, dia dapat SMS baru. Sejak aku nak pergi bidau, apa-apa pergi bidau, tak ada. Kalau dia nak jalan, dia hapuskan bidau, dia